Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom adik-adik. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga A. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, adik-adik kita pasti sudah sangat sering mendengar salah satu perintah Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi. Tapi, apakah kita sudah menerapkan kasih di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengasihi dan membagikan kasih itu kepada sesama kita? Contohnya, kita membantu Mama Papa ketika mama sudah selesai berbelanja, kita bisa membantu mama untuk membawakan belanjaan mama ke dapur. Atau kita membantu orang tua kita untuk mencuci baju, menjemur baju, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Kita juga dapat mempraktekkan kasih kepada saudara kita. Misalnya, saat kita mendapat mainan baru atau... Tahu hadiah dari Mama Papa, kita sebaiknya berbagi dan bukan malah berebut. Kita juga harus mau saling memaafkan ketika kita berbuat salah. Di dalam lingkungan pertemanan, kita juga harus menolong teman kita yang sedang membutuhkan bantuan. Misalnya, ada teman yang sakit, kita harus membantunya dan menjenguknya. Jika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah, kita dapat membantunya untuk memahami pelajaran itu dengan belajar bersama. Nah, adik-adik, banyak sekali contoh untuk kita dapat mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita tulis di dalam catatan adik-adik contoh-contoh lain mengasihi di dalam kehidupan kita. Dan adik-adik boleh menuliskan komitmen untuk mempraktekkan kasih di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk saling mengasihi. Tolong mampukan kami untuk dapat memberitakan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami dapat saling mengasihi dan memberitakan kasih itu kepada sesama kami yang lain. Terima kasih, Bapa. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.